Maksudnya yang dibikin apa yang dianu yang prosesnya apa apa yang anu yang diolah itu dari udang beras itu buat lontong terus tahu dari petis kacangnya ini kacang dan petis dan rempah-rempah. Untuk bumbu kacangnya itu bumbu kacang khas atau seperti apa? Khas ini khasnya harus pakai bumbu kacang yang seperti ini karena ini ada petisnya dan ada rempah-rempahnya. Sejak tahun berapa Pak Yanto sudah berjualan tahu gimbal ini? Sejak tahun 90. 1990? Iya. Sudah lama juga ya? Sudah 33 tahun ya. Hampir 34 ya. Bapak ngerintis sendiri atau dibantu? Bantu adik? Ngerintis sendiri. Terus adiknya Pak Yanto, yaitu Pak Yanto juga ikut jualan? Ikut dulu waktu masih kecil. Iya. Yeah. Iya, saya ajak, suruh bantu-bantu lah. Dia kan mau belajar harus bantu, kalau belajar nggak bantu kan nggak bisa kan? Iya, susah juga. Iya, itu tak suruh bantu, kalau ingin belajar silakan. Terus, akhirnya dia tidak bisa, terus dia tak lupa. Jadi? Kalau Pak Yanto di sini, terus adiknya bisa Miroto. Iya. Kenapa makanan ini bisa disebut tahu gimbal? Lah, ini pertanyaan yang bagus seperti ini. Oke, seperti apa? Yang tahu gimbal itu, yang dibilang khasnya tahu gimbal itu ada payak udangnya itu. Payak udang? Iya, payak udang yang ini. Ini namanya gimbal udangnya seperti ini. Ini khasnya yang ini. Kalau mungkin, kalau soal bumbu dan lain-lain itu juga beda sama pecel dan sama gado-gado itu ada perbedaan. Ada yang bilang sama ya sama kacangnya sama tapi ramuannya dan jenis bumbu-bumbunya lain. Oke. Gimbal udang itu makanan apa ya? Dari olahan apa? Gimbal udangnya? Iya. Itu dari gandum dan antar di udangnya itu. Udang dan gandum. Gandumnya itu juga enggak harus kasih sembahan barang enggak. Itu harus kasih telur. Gandum 1 kilo telurnya harus 10. Kalau lebih banyak lebih nikmat. Berarti ada takarannya? Iya, kalau enggak ada takarannya enggak bisa empuk dan enggak bisa renyah. Itu proses membuatnya seperti membuat gorengan atau beda ya? Ya, beda. Kalau ingin proses secara mendetail itu kita harus nganu. Harus langsung. Kalau untuk menerangkan agak susah. Kalau bumbu-bumbunya enggak susah, tapi kalau untuk prosesnya kan agak susah. Gimbal udangnya sangat susah. Tapi Bapak membuat gimbal udang sendiri atau? Bikin sendiri. Kalau enggak bikin sendiri enggak bisa enak. Oh, nah, itu. Tipsnya itu ya? Iya dong. Ini yang enggak pakai sayur berapa tadi ngomong-ngomong nih? Yang enggak pakai sayur berapa? Iya ya. Pokoknya enggak komplit semua ya. Berarti masih enggak pakai toge ya? Enggak pakai itu. Ini. Waktu berarti yang harus dia. Ya kena dikit enggak apa-apa. Lanjut ya Pak ya. Oke. Sejarah apa yang ada di balik tahu gimbal ini? Sejarah Bapak berjualan atau sejarah langsung dari tahu gimbal? Oh, saya jualan dulu itu nganu Mbak. Saya itu mengenang yang pedih itu. Kalau apa itu? Nah, karena dulu saya kan juga ikut orang dulu toh Mbak. Iya. Ikut orang, setelah itu 3 tahun jalan merintis sendiri tanpa ada teman, tanpa ada saudara di sini. Oh Bapak itu? Dulunya sendirian saya di sini Semarang itu. Bukan orang sini atau? Saya aslinya bukan orang Jati. Oh. Setelah itu saya bekerja waktu itu masih gajian satu harinya itu 3.000 rupiah per hari.
per hari 3.000 rupiah. Saya mengumpulkan uang dikit demi sedikit. Makanya sekarang anak remaja-remaja sekarang itu harus pandai-pandainya menabung. Sesuai kata Pak Yanto tadi, kalau Pak Yanto berjalan dari pagi hingga malam hari, itu kira-kira penghasilan satu hari berapa ya Pak? Waduh, itu penghasilan itu, ya kisaran berapa? Kisaran paling ya 600 lah. 600 berarti satu hari berapa porsi yang terjual ya? Yang terjual itu kalau saya, aku punya 3 titik itu pokoknya satu hari 3 juta. Oh, targetnya? Iya. Targetnya satu hari 3 juta. Apakah, itu konten loh. Apakah pernah mencapai targetnya itu? Ya lebih bisa, ya kurang ya bisa ya. Ya. Sesuai kondisi ya, keadaan juga. Terima kasih Pak Yanto. Oke. Sejarahnya itu tahu gimbal seperti apa Pak? Tahu gimbal itu sejarahnya seperti ini Dek. Waktu dulu itu nenek moyang itu kan apa itu namanya bikin istilahnya kalau orang Jawa itu bakwan. Nah, bakwan itu istilahnya itu apa namanya? Gorengan. Nah itu dulunya itu kalau bikin payek udang itu udangnya kan kecil-kecil. Itu dari pasar itu langsung itu langsung dibikin banyak enggak dikupas, enggak dipotong kepalanya, enggak itu tak rambut-rambutnya dibikin langsung dimasukin ke gandumnya itu. Nah itu dinamakan gimbal dari itu mananya itu lagi kombinasi sama itu tahu campur seperti tahu campur dan ketoprak ada tahu tek itu kan hampir sama, cuma di sini ada ciri khasnya udangnya itu tadi, udang gimbalnya itu. Udangnya itu khasnya itu udangnya itu kan ayah ya apa bapaknya sih ya ini kan ada petisnya juga khas Semarang lah gitu. Oh petis tuh khas Semarang ya, ada yang di Jawa Timur itu ada petisnya. Tapi kalau untuk petis tahu gimbal itu juga lain. Kalau petis Semarang itu seperti apa? Bahan-bahannya itu apa? Bahannya cuma ya itu gandum, apa gitu aja itu. Apa itu, saya juga kurang tahu persis. Nah itu saya beli dari pasar itu. Oh gitu? Iya. Itu kan sejarah dari makanannya ya. Kalau sejarah dari yang membuatnya itu seperti apa? Yang dahulu kala? Iya. Itu sejarahnya itu cuma ini hanya tahu campur, dikombinasi kasih ini aja gitu. Kan saya juga kurang mendetail karena masih lama lagi ini kan baru 33 tahun aku jualan seperti itu. Berarti itu pelestarian makanan. Pelestarian budaya yang waktu nenek moyang kita. Berarti Bapak salah satu orang yang melestarikan makanan. Ya, oke. Tapi prosesnya kan belajar dulu. Itu ada bawangnya ya? Iya, ada bawang goreng, bawang. Itu minyak ini? Ya. Tambah telur. Iya. Makasih Pak Yanto. Oke. Apa alasan Bapak Yanto berjualan tahu gimbal selain untuk mencari penghasilan? Alasan kenapa jualan tahu gimbal? Selain untuk mencari penghasilan. Saya satu untuk ibadah. Ibadah itu untuk teman-teman ingin berusaha tentang tahu gimbal, saya bisa mempelajari, bisa memberitahu ilmunya. Itu alasan saya. Yang kedua, untuk mencari rezeki untuk keluarga kita. Kan gitu doang. Karena Mbak Yanto kan nggak bisa kerja di kantoran, nggak bisa kerja di perusahaan. Kan sekolahnya hanya SD. Nah, itulah. Jadi beralih profesi menjadi penjual. Ini dari awal pertama kali. Dari awal mulai tahun 90. Itu umur berapa? Saya sekitar kalau enggak salah umur saya kisaran 18 tahun. 18. Belajar dari Bapak ya? Ya, dulu ikut orang dulu. Merintis. Merintisnya ikut orang dulu.
Dan tahun 90 itu aku langsung merintis sendiri. Bikin gerobak sendiri. Oke, monggo, makasih. Ya, itulah. Jadi gerobaknya sudah awet juga ya? Ini sudah berganti. Oh, berganti berapa kali? Tiga kali. Iya. Berarti setiap 10 tahun sekali kan? Berjualannya di sini terus atau ganti-ganti? Dulunya di Taman Kafe Menteri Penong. Oh, Taman Kafe. Bisa kayak itu, yeah. Di Jalan Pahlawan, di Simpang 5. Kalau di sini sudah berapa tahun? Di sini baru 5 tahun. Baru 5 tahun. Lama juga ya Pak ya? Iya. Okay. Anu, berapa? Sudah lama kan? Sudah 1993 tahun. 33 tahun. Untuk pesan apa yang terkandung di balik makanan tahu gimbal ini Pak? Ya. Kira-kira pesan apa yang terkandung di balik makanan tahu gimbal ini? Ya, tahu gimbal ini saya pesan ya. Yeah. Masyarakat Kota Semarang dan sekitarnya. Tidak perlu disebarluaskan ke luar negeri. Karena ini budaya khas Semarang. Kan gitu dah. Nah, itu ciri khasnya ada paya udangnya itu kan. Nah, itu ciri khas. Yang paling khas itu. Itu khas Semarang itu kita juri-juri karena ini kan peninggalan nenek moyang kita, ada sejarahnya, dulu bikin namanya juga susah kan gitu dong. Dia harus dilestarikan ya? Iya. Bisa mungkin dibawa ke luar negeri juga ya? Dipamer-pamerkan. Ini karena saya buka, apa namanya, YouTube. Nah itu kan biar meluas. Meluas. Nah, kan. Sip banget. Idenya itu bagus banget. Terima kasih ya Pak. Oh iya, sama-sama. Masnya memilih makanan di tahu gimbal Pak Yanto? Karena pengen nyoba aja, sebelumnya belum pernah makan tahu gimbal. Berarti first time ya? Iya. Bagaimana rasa tahu gimbal Pak Yanto? Rasanya enak. Enak sekali? Iya. Recommended gak? Iya, recommended banget. Untuk ratingnya berapa ya? Untuk ratingnya 9/10. Terima kasih Mas. Mengapa masnya memilih tahu gimbal Pak Yanto? Ikut teman aja dulu. Oh ikut teman, berarti sama-sama first time? Nah, aku enggak sih. Udah pernah nyoba? Pernah. Tapi enggak di sini. Oh enggak di sini? Di mana? Lupa, di lain tempat ini. Random ya? Iya. Oh berarti, tapi kalau saya untuk tahu gimbal Pak Yanto ini baru first time? Bagaimana rasa tahu gimbal Pak Yanto? Cukup oke sih. Oke. Rekomendasi kah? Untuk ratingnya berapa ya? 8/10. Untuk harganya apakah worth it dengan makanannya? Kelihatannya worth it. Untuk dengan porsinya juga worth it? Banyak porsinya. Oke. Terima kasih Mas. Sama-sama. Mengapa Kak Fania memilih makanan di tahu gimbal Pak Yanto? Karena teman saya merekomendasikan untuk makan di sini. Bagaimana rasa tahu gimbal Pak Yanto? Enak. Rekomendasi kah? Iya. Untuk harga dan porsinya worth it? Worth it, porsinya sangat besar. Berapa rating untuk tahu gimbal Pak Yanto? 8,5. Sekian, terima kasih Kak Fania. Hai, perkenalkan saya, nama saya Pak Yanto tahu gimbal, usia 53 tahun. Saya berjualan ini sudah 33 tahun. Ini tahu gimbal khas Semarang. Mari kita uri-uri disebarluaskan ke seluruh dunia. Oke? Oke.